solusinya banyak. Ini di sini banyak banget nih resolusinya. Yang pasti berusaha memberikan yang terbaik di setiap bidang yang aku jalankan aja sih. Kayak di bisnis berusaha memberikan yang terbaik, di dunia industri film juga berusaha memberikan yang terbaik. Di pendidikan mungkin abis ini lanjut lagi juga berusaha memberikan yang terbaik. Januari juga aku rencananya keluar negeri sekalian visit juga, visit kampus, visit beberapa university yang emang udah aku incer gitu, yang kayaknya aku pengen di situ deh. Jadi ya mungkin resolusinya akan menemukan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan, atau mungkin kalau emang harus di Indonesia ya melanjutkan pendidikan di tempat yang baik dan bisa menjadi yang terbaik lagi gitu. Tapi aku juga santai aja sih menanggapinya, karena banyak banget teman-teman artis juga yang menjadi inspirasi aku yang menikahnya di usia matang menurut aku. Kayak Cassandra Dewi menikah di umur 33, Kak Syahrini. Jadi ya sebenarnya aku gak sendiri gitu, udah banyak contoh-contoh terdahulu yang memang menikah di usia yang matang menurut aku. Matang menurut orang-orang kan beda ya. Mungkin sekarang banyak yang nikah muda karena memang mereka udah lebih siap gitu, tapi kalau aku emang belum siap sampai ke situ. Ini tahun terburuk selama hidup aku sih, kalian tahu lah apa yang terjadi tahun ini. Ya walaupun akhir tahun aku dapat peran utama, pekerjaan, tapi tetap aja ngelewatin tahun ini tuh benar-benar berat banget buat aku. Ya aku masih hidup guys, ya mereka semangatin kok. Kayak ngerasa sehari-hari tuh hambar, nggak bisa happy. Ngejalanin sehari-hari tuh ya rasanya kayak hantu aja, nggak ada yang bikin semangat, nggak ada yang ngelakuin ini tuh nggak happy, ngelakuin apapun tuh kayak nggak ada gairah untuk hidup gitu. Ketimpa batu gede banget udah ini makna tahun ini itu. Dan kedepannya ya jalanin apa aja lah, maksudnya mau Tuhan kasih masalah seberat apapun sekarang kayaknya aku siap-siap aja gitu. Jadi mau Tuhan kasih apapun, aku harus bisa jalani. Setiap aku mau nyerah dari entertain, mama selalu ngingetin, kamu ingat hari pertama kamu bilang iya untuk pindah ke Jakarta dan kamu mau mulai semuanya ini. Pokoknya remember how you started gitu. Ingat di mana hari pertama kamu memulai semuanya gitu, masa kamu nyerah gitu aja. Gitu. Tahun ini lebih aneh lagi. Karena ya kehilangan satu orang, jadi benar-benar beda. Ritualnya apa aja kan? Mama biasanya open house sih, masak-masak di rumah, terus ngajak teman-temannya ke rumah sama keluarga. Itu yang membuat kakak saat ini tidak selalu bergairah kan? Untuk kayak melaksanakan di Natal? Iya, biasa aja. Rasanya kayak Natal tuh kayak hari biasa aja. Tiap hari juga ketemu mama papa, jadi ya nggak ada yang beda. Bedanya cuman masak-masak sama ngundang orang udah itu doang. Dengan kan orang satu orang ya dalam Natal kali ini juga salah satunya bisa membuat kata. Ya pasti udah beda aja sekarang, udah nggak ada rasa gairah untuk apapun kayak. Maksudnya untuk hari-hari besar ya, Natal tuh biasa aja, tahun baruan juga biasa aja. Dulu kalau tahun baru tuh kayak, ah kita kesini yuk, kita pasuk kembang api, kita main ini, itu. Sekarang kayak, tahun baru di rumah aja. Bedanya cuma 00, jam 00 sama 01, ya udah tahun baru deket gitu. Mungkin hal yang dikangenin keseruannya? Sebelum pandemi sih, keseruan itu semuanya ya. Setelah pandemi kayak semuanya beda. Iya. Ya setidaknya aku masih punya orang tua lah, jadi masih bisa berkumpul sama mereka. Udah itu maknanya, makna paling penting di Natal tahun ini, yang penting masih ada orang tua. Target kedepannya yang belum tercapai tahun ini? Enggak, aku bukan tipe orang yang menargetkan sesuatu sih. Apapun yang terjadi ya flow aja gitu. Aku juga gak pernah target, wah tahun depan harus beli rumah, wah harus beli mobil. Kayak tiba-tiba emang udah waktunya beli mobil, oh ya udah beli mobil. Tiba-tiba emang udah waktunya, maksudnya uang udah kekumpul di rumah, oh ya udah nyicil rumah gitu loh. Jadi gak ada target. Justru dengan ketidakadaan target ini, aku ngerasa kayak rezeki aku semakin lancar. Karena aku tidak mengharapkan apapun, jadi Tuhan langsung kayak kasih berkat ngalir gitu aja.
sih aku memaknainya cepet. Cepet banget, udah Desember bro, gak berasa sumpah. Aku lupa banget kayak kemarin baru tahun baruan virtual. Terus sekarang, baru mau tahun baru lagi. Beber cepet sih, menurut aku. Jawaban aku tetap sama, tak punya resolusi. Template. Bener-bener ngalir aja sih gitu. Kayak tetap fokus sama yang utama yaitu ya memang hosting dan juga tetap berakting juga. Pasti kan kita kalau misalnya tahun pergantian tahun ke tahun yang baru, pasti kan kita pengen jadi orang yang baru juga. Maksudnya orang yang baru itu kan ya paling enggak kebiasaan-kebiasaan buruk atau hal-hal yang negatif itu kan kita tinggalkan. Ya kalau bisa ya stick to that aja gitu every year. Dan maksudnya jangan apa ya, aku sempat baca gitu kayak kalau bisa tuh jangan jadikan kayak pergantian tahun baru tuh jadi resolusi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau bisa tuh setiap hari kita tuh mencoba refleksi diri terus kayak besok menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.